Oke, teman-teman semua, selamat pagi ya. Hari ini saya mau memakai masker dulu ya. Lagi di parfum Dahlia Parfum. Semangat siang guys. Ya. Hari ini saya lagi ketemu dengan Bapak owner kita Dahlia Parfum. Bapak Wisnu Gan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Wah, ini beliau menjual parfum ya, parfum Bandung ya. Terus masker, terus apalagi Pak? Level Pak ya? Level ada juga rental mobil juga. Kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Gimana Pak situasi ini Pak? Usaha Pak. Alhamdulillah untuk kondisi saat ini meskipun corona pun kita tetap survive ya. Yang penting tetap inovatif ya. Inovatif ya. Ya isi apa yang orang nggak punya kita isi di sini. Wih, kebetulan teman-teman saya sengaja mampir ke sini karena beliau posting masker-masker ya. Jadi masker saya mau saya ganti ya. Nih baru beli ya banyak. Ya. Nah terus ini agak kurang bisa saya pakai ya, melilit. kemarin tadi sempat kita bahas ya, sempat bahas kesusahannya seperti apa sih. Soalnya ini kan kita jual untuk yang model hijab. Tapi kebanyakan yang cowok ini agak susah Pak. Oh gitu. Iya. Ya tadi saya coba pakai. Bingung ya Pak, yang masalahnya gimana bingung. Gitu ya. Oke. Coba Pak, bisa enggak? Oke. Dijelaskan teman, kepada pemirsa dulu. Oke, teman. Kita akan coba ya. Gimana tutorialnya mengasang masker yang model hijab terutama buat cowok-cowok. Coba lihat ya. Dulu tuh warna-warnanya, Pak. Kasih lihat. Oke. Kita lihat di etalase ya. Kalian lihat teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Siap. Tekan loncengnya. Ini kita punya ready banyak. Like. Ya, kita stok banyak, macam-macam warnanya, ada 4 jenis warna, ada merah, bagus. Ada merah maron, ada biru dan ada yang black. Oke, bisa langsung dapetin di Dahlia Parfum di Jalan Sriwijaya nomor 3 Mataram. Oke. Oke, kita mau ingat ya. Harus datang ke sini karena barangnya bagus-bagus dan ini kualitasnya memang jahitannya rapi. Ya. Dan apa biasanya kan kalau masker kain itu biasanya benangnya pada lepas-lepas gitu ya. Tapi yang ini rapi banget dan bagus kuat. Dan terutama yang penting bisa menyaring segala macam virus Pak. Oh iya. Bukan corona aja Pak, pokoknya virus semua. Ya, pokoknya virus-virus yang berbahaya pasti tersaring. Kecuali virus cinta. Itu berbahaya Pak, itu lebih berbahaya kalau udah sakit hati. Oke, yang pasti ini masker kain bisa dicuci. Oh, bisa dicuci Pak. Uang pemakaiannya seperti anjuran pemerintah 4 jam sekali. 4 jam sekali. Jadi ya. Kalau bisa stok yang banyak karena bisa untuk ganti-ganti nantinya Pak. Iya, betul Pak. Cuci, nanti pakai yang baru lagi, cuci. Jadi setiap 4 jam anjuran dari pemerintah, jadi harus stok yang 4 banyak. Jam ya. Ya, jangan pakai. Tidur karena pakai masker. bisa bangun-bangun nggak nafas ya. Pak. Tadi juga saya pas pertama kali pakai masker dan dilihat apa-apa teman gelap terasa dunia ini. Ternyata di mata di pasang. Oh nggak bangun-bangun. Ah bangun. Coba Pak kita. Oke. Okay. Saya ikut juga ini. Oke. Okay. Kita sama-sama ya Pak yang makainya ya. Gimana Pak? Oke. Ini kan ada beberapa bagian tali, yang tali ya, kita ikuti teman-teman ya. Ya, lihat ada tali yang lepas ya. Ini kan ada tali yang udah terlepas dan ada tali yang nyambung. Oh ya. Ya. Oke, okay. Untuk tali yang nyambung kita langsung masukin teman-teman ya dari apa gini. Oke, okay. Kita masukin ke dalam. Oke. Oke, Pak. Oke. Udah semua. Oke kita langsung pasang ya, ingat ini ada
daun telinganya kita pasang di atas daun telinga. Pasang di atas daun telinga. Oke. Okay. Jangan daun pintu. Jangan daun pisang juga. Daun telinga. Oke. Okay. Setelah itu ya, tali dari belakang ini talinya yang tadi ada dua ya, kita ikat ya guys. Yang ikat yang erat, yang ikat enaknya aja. Yang senyaman. Senyaman Anda pakai. Senyaman Anda memakainya. Jangan taruh. Jangan di tali mati ya. Bisa nyopotnya. Nah, ya, jangan mati mati. Mungkin tali biasa ya, ya. Tali simpul. Nah, gini ya. Oke, setelah selesai, ini kan masih gantung ya guys. Ya. Nah, ini kan bawahnya kan masih gantung. Nah, oke. Okay. Ini yang ininya naikkan ke daun telinga lagi. Naikkan ke daun telinga lagi ya. 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 Oke, okay, sudah selesai. Tinggal paskan sesuai dengan mulut kita. Nah, wow. Keren kan? Keren. Nah, gampang banget. Ini khusus buat cowok. Kalau cewek sih gampang karena dia ada cempol di belakang, tinggal dia kaitin di cempolnya. Tapi kalau cowok kan nggak punya cempol tuh, nggak punya. Jadi satu-satunya cara dia harus dimasukin yang bawahnya ini tadi, tali yang bawah dikaitin di daun telinganya. Ya, tinggal nanti tadi kita atur di bawahnya. Itu aja sih Pak, simpel banget dan simpel banget ya. Dan nyaman ya. Nyamannya apa? Karena dia nggak seperti masker yang lainnya, jadi dia bikin sesak ya. Tapi kalau ini kita masih ada rongga untuk kita bernapas. Ya. Oke Pak, ini ya. Oke. Jangan sampai kita pakai masker terus nggak bisa napas Pak. Ya betul Pak. Nanti dikira kita kena corona, apa nggak bisa napas sesak napas Pak? Corona itu sedang dengan orang ganteng, orang yang normal semua. Tapi harus tutup mata kita, jadi kita tetap pakai masker. Jadi usahakan kalau kita beli masker kita masih bisa nafas guys. Ya. Gitu jangan lah. Pasang di sini ya mata begitu. Kalau untuk kalau kita susah tidur mau buat tutup mata juga bisa. Bisa ya. Ya. Supaya penerangannya nggak terlalu banyak kita tutup pakai mata. Ya. Ini khusus untuk masker jadi kita aman banget untuk keleluasaan kenyaman kita pakai juga kita aman. Ya pastikan guys merapat saja kalau teman-teman belum punya masker maksudnya ya ke Dahlia Parfum ya. Nih kita juga pakai ini. Jadi sebelum belanja juga dan wajib. Ini wajib nih Pak ya? Iya. Cuci tangan ya. Ini wajib setiap kita masuk ke lokasi toko kita semua wajib untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer yang sudah BPOM tentunya ya. Yeah. Jadi aman buat kita semua. Oke. Okay. Ngomong-ngomong masalah hand sanitizer Pak, kita punya juga nih yang model terbaru gel. Yang ini kemasannya, ini kemasannya 500 ml. Harganya cukup murah banget karena ini juga sudah BPOM. Jadi udah termasuk botol pump-nya. Jadi kita tinggal ini sudah masih segel ya, kondisinya masih segel. Segel Pak ya. Jadi apa namanya bisa dipakai sehari-hari di rumah ataupun di kantor. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau beli silakan langsung datang ke sini aja. Kita ready cuman sedikit ya, nggak banyak. Jadi buruan kalau mau dapetin ini. Sedikit ya, stok terbatas. Kalau yang stay home gimana Pak? Yang lockdown di rumah sendiri? Oh ya, keluar. Untuk yang masih di rumah dan nggak berani untuk keluar rumah jangan khawatir. Kita akan antar langsung ke rumah atau melalui Gojek. Gosen bisa pesen. Bisa ya? Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman gak bisa datang ke toko, kita bisa langsung antar ke rumah. Wah, luar biasa teman-teman ya, pastikan tuh ya. Nah ini belakang saya lihat parfum banyak Pak ya? Parfum tentunya karena selain kita juga jual untuk alat proteksi diri, kita juga ada parfum Bandung ya guys. Kenapa sih kita harus pakai nama parfum Bandung? Ada yang tanya mungkin ya teman-teman ya guys. Karena apa? Karena tentunya teman-teman yang tahu kualitasnya parfum Bandung ini udah pasti tahu. Jadi kualitasnya udah kualitas yang premium ya. Artinya kualitasnya udah di atas rata-rata ya teman-teman. Jadi banyak testimoni dari customer kita Pak. Jadi di situ kualitasnya kita udah mendekati orinya Pak. Bahkan orang yang udah biasa beli ori datang ke tempat kita udah nggak beli ori lagi karena udah sama persis katanya gitu sih. Udah sama persis ya. Gitu. Wah, ya pastikan guys ya untuk setiap aktivitas yang
teman-teman lakukan ya di luar ya, itu wajib memakai masker ya. Kita membantu pemerintah, membantu para medis ya, karena untuk memerangi COVID-19 ya, atau corona ini wajib nih masker nih, wajib cuci tangan ya, wajib. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, untuk yang tadi parfum Bandung kita. Oh ya, gimana Pak? Jadi ya, jadi kita punya ada 3 kemasan ya. Kita semua di sini adalah racikan ya guys. Jadi racikan original dari parfum yang branded ya. Jadi seperti ini kita ada punya body shop ya. Ini body ya, shop White Mask ya. Lihat guys. Dan ini yang best seller banget, ini ada namanya parfum Bakarat. Ini sebenarnya parfum khusus cowok, tapi cewek juga suka banget ya, lagiin banget. Jadi untuk racikannya sendiri kita udah di atas racikan yang umumnya. Jadi kita perbandingannya udah 80-20 untuk racikannya. Jadi kualitasnya bibitnya udah awet, terus campurannya juga udah maksimal, otomatis kita makainya juga enak terus sepanjang hari, kita wangi terus. Wow. Kita ada ukuran yang segini ini, kita 65 mili ya, 65 mili. Terus yang tengah-tengah ini ada 35 mili. Terus yang paling kecil ada 22 mili guys. 22 mili lah ya. Iya, ini 22 mili. Jadi harganya cukup murah juga dengan kualitas yang kita kasih. Jadi yang 65 mili ini kita jual 150.000 aja. Yang mana Pak? Yang ini? Iya. Oh iya. Yang ini Pak. Ini bisa awet sampai sebulanan lebih. Wow. Tapi kalau cewek, cewek cowok Pak? Ini cowok cewek Pak. Bisa. Buat mas ini. Terus kalau yang ini yang 35 mili dia cuma 80.000 aja. 80.000. 80.000. Terus yang kecil dia 50.000. Ya, jadi yang belum tahu gimana parfum Bandung khususnya itu di sekali lagi di Jalan Sriwijaya nomor 3 Mataram ya. Nah, di sini teman saya Pak Karuna udah mau rela-rela datang ke sini untuk gimana sih parfum Bandung Dahlia itu ya, tempatnya kita ada di sini. Ya. Terus kita juga mau ngasih tahu satu-satunya parfum Bandung yang ada di Lombok cuma kita aja. Full, boleh keliling di seluruh Lombok nggak ada parfum Bandung. Ya. Jadi pergi ke Bandung ya. Kecuali pergi sana. Ya. Kalau udah pernah pergi ke Bandung pasti udah tahu deh kualitas parfumnya seperti apa. Itu aja. Wah, mantap ya, mantap. Ya. Jadi, mana teman-teman? Kalau mau ada yang tanya-tanya seputar parfum, seputar alat proteksi diri, langsung aja ke Menta Mister Karuna Honda di channel YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe ya di Karuna TV. Karuna okay. Honda TV. Oh ya, Karuna Honda TV. Oke. Okay. Yeah. Itu channelnya bagus banget. Banyak banget pelajaran yang bisa didapat di sana. Pelajaran ero. Pokoknya asik. Ya, ya, ikutin okay. Terus pokoknya di sana. Jangan lupa ya. Subscribe, follow sebanyak-banyaknya. Oke, okay, guys, see you.